Oke, jadi ada informasi sedikit lah mengenai Tony Kakukawai di pagi hari ini, tanggal 11 September 2022. Jadi kalau kalian ingat, dulu tuh kan ada event yang ditunda, yaitu eventnya si Tsukasa nyanyi-nyanyi gitu kan, yaitu Tsukasa Chicken gitu. Nah, hari ini tepatnya tanggal 11 September nantinya pihaknya Tony Kakukawai bakalan merilis sebuah musik video yang mana itu bakalan ngambarin si Tsukasa tuh lagi masak-masak gitu kan. Menarik banget sih eventnya. Nah, hari ini juga mungkin bertepatan dengan perilisan musik video tersebut, akan ada informasi mengenai OVA keduanya. Ya, jadi belum season kedua gitu kan, tapi masih OVA kedua yang harusnya juga rilis di Agustus kemarin, tapi ditunda sampai waktu yang belum diketahui. Padahal OVA-nya sendiri itu udah selesai, bahkan udah ditonton sama orang-orang yang kemarin pergi ke San Siro Expos gitu kan, di Jepang sana gitu kan, di Agustus kemarin. Tapi untuk penayangan secara reguler atau mungkin penayangan secara platform itunya masih belum dipublish gitu kan. Dan hari ini kemungkinan mereka bakal mengumumin tanggal berapa itu OVA kedua bakalan dirilis, karena OVA keduanya itu sendiri juga menceritakan kesehariannya Tsukasa sama si Nasa juga, yang si Tsukasa cosplay itulah gitu. Dan ya, untuk hari ini mereka bakalan merilis yang namanya itu sebuah musik video yang mana nanti bakalan nampilin Tsukasa nyanyi, ya kan, Tsukasa nyanyi yang bakalan berjudul Tsukasa Kitchen gitu. Dan ini sebenarnya tuh harusnya rilis di Agustus, tapi harus ditunda sampai ke September ini ya, tepatnya tuh pada tanggal 11 September. Menarik banget gitu kan, karena juga nantinya bakalan ada suatu pengumuman juga mengenai OVA keduanya gitu kan. Jadi kita tunggu aja, dan kemungkinan ini bakalan rilis nanti di BeStation untuk OVA-nya, OVA keduanya, seperti tahun-tahun sebelumnya gitu kan. OVA pertama juga rilis di BeStation di Agustusan kalau nggak salah, dan kemungkinan besar BeStation atau Bilibili TV juga bakalan nayangin ini OVA keduanya gitu. Jadi kita tunggu aja nanti. Nah, ini menarik banget, kita dapat musik video hari ini, harusnya sih bisa rilis di Warner Bros. Animation ya harusnya. Dan kita dapat bakalan dapat tanggal rilis untuk OVA keduanya, dan nanti kalau OVA keduanya juga udah rilis, kemungkinan kita bakalan dapat kabar mengenai season keduanya, karena season keduanya juga benar-benar sedang digarap. Tapi masih belum ada tanda-tanda gitu kan, belum ada tanda-tanda kapan itu bakalan dirilis gitu kan. Karena mungkin mereka lagi siapin apa ya, mungkin persiapan untuk animationnya yang bakalan menggarap ataupun menceritakan isi dari manganya gitu kan. Bakalan ada karakter baru gitu kan, karena kalau di akhir episode ke-12 nya kemarin, di season 1 nya itu tuh lompatnya jauh banget gitu kan. Jadi bakal ada gap banget, dan kemungkinan season 2 nya bakalan mulai dari gap tersebut gitu. Dan ya, jadi itu aja sih mengenai informasi Tony Kakukawai ya untuk pagi hari ini, singkat aja gitu. Jadi kita tungguin aja nanti sampai malam lah atau sampai sore lah musik videonya rilis, kemungkinan sore sih, biasanya sih sore-sore gitu rilisnya. Jadi itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.